Halo Sobat Next Trend, selamat datang di Next Tutorial. Kali ini gue akan membagikan tutorial atau cara untuk membuat Instagram Story atau Story WhatsApp dengan kualitas high definition di HP Android. Penasaran kayak gimana? Langsung aja, ini dia selengkapnya. Oke Sobat Next Trend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat Instagram Story atau Story WhatsApp dengan kualitas HD di HP Android adalah buka aplikasi kamera kalian dulu. Jadi di sini kalian harus ngerekam Instagram Story atau Story WhatsApp itu dari kamera bawaan, jangan langsung dari aplikasinya. Setelah itu kalian langsung aja sesuaikan atau masuk dulu ke mode video. Habis itu kalian sesuaikan frame kamera di HP dengan Instagram Story atau Story WhatsApp, yaitu 9:16. Nah, kalau misalnya udah, kalian atur juga kualitas resolusi perekaman di kamera kalian yang paling tertinggi. Kalau misalnya di HP yang gue pakai ini, di Galaxy M62 itu dia yang paling tingginya itu FHD di 30 fps. Kalau misalnya udah kalian atur, nah sekarang kalian bisa tinggal rekam video buat Instagram Story-nya. Abis itu kalian langsung upload aja ke Instagram kalian. Nanti hasilnya akan nggak bakal patah-patah atau kualitasnya bakal tinggi. Bisa bilang mirip-mirip kayak bikin story di iPhone. Nah itu dia tadi cara untuk membuat Instagram Story atau Story WhatsApp dengan kualitas HD di HP Android. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sebelum pamit, gue pengen ngingetin kalian untuk follow semua sosial media Next Trend yang ada di deskripsi. Dan kunjungi situs nexttrend.com untuk mengetahui berita seputar dunia teknologi yang paling terupdate. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Gue Randy pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!